Polanya apa sih ini? Coba aja 3-2. Minasan, konnichiwa. Oh guys, jadi di video kali ini agak berbeda. Jadi aku mau coba main game di HP namanya Math Riddles. Jadi Riddles itu adalah teka-teki matematika. Jadi aku baru download kemarin dan ini kelihatannya itu ada berapa level ya? 60 level dan aku belum pernah coba. Jadi kita coba bareng-bareng ya kayak gimana. Dan mungkin juga kalian bisa mikirin sama-sama jawabannya seperti apa. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Langsung. BTW guys, di sini udah jam 1:30 pagi. Jadi kalau misalnya aku agak lambat kerjainnya artinya sudah capek ya otaknya. Oke, langsung mulai ya kita. Nomor 1. Level 1 ya. 4 8 16 kali 2 kali 2 kali 2 32. Oh. Gampang ya guys. Masa gini doang sih sampai 60 level? Waduh. Waduh, 2 tambah 2 kali 2. 2 kali 2 dulu, 4. 4 tambah 2, 6. 6. Gitu doang nih. Wah, ini lumayan rumit. Kotak tambah kotak 8. 2 kotak sama dengan 8, berarti kotak sama dengan 4. Kotak tambah 2 lingkaran sama dengan 14. Kotaknya 4. Berarti 2 lingkaran sama dengan 14 kurangi 4 sama dengan 10. 2 lingkaran sama dengan 10, berarti lingkaran sama dengan 5. Lingkaran tambah segitiga sama dengan 11. Lingkarannya 5, berarti segitiganya 6. Segitiga 6. No. Yes. Gampang ya. Level 4. 6 sama dengan 30. 3 sama dengan 15. 7 sama dengan 35. 6 sama dengan 30. 30 bagi 6, 5. 15 bagi 3, 5. 35 bagi 7, 5. Berarti 2 itu 10. Karena 10 bagi 5 itu 2. Oh, bener. Next. 4, 11, 18. Ini tambah 4 ke 11 sama berapa ya? Tambah 7. Berarti 25. Bener. Oke, mulus ya guys. Lancar sampai level 6. 5 tambah 5 kali 5 min 5. Oh, 5 kurang 5 dulu kan? Ujung kiri kurang ujung kanan, 0. Berarti 5 kali 5, 25. 25 berarti jawabannya. Mantap sih. Next, level 7. Apa ini? Kotak 4 sama dengan 5. Ini maksudnya ada 4 kotak kecil sama dengan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 1 ya, 10. Hah? Salah. Apa jumlah garisnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah garisnya 6, jadinya 5, berarti dikurangi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikurangi 1, 7. Salah. Gitu doang nih. Tunggu. Oh, jangan-jangan jumlah kotaknya guys. Jadi kan ada kotak besar nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, jumlah kotaknya 5, berarti yang bawah itu ada kotak paling besar 1. Ukurannya 2 kali 2 itu 1, 2, 3, 4. 4, 1 tambah 4, 5. Terus kotak paling kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 tambah 9, 14. 14 bukan? Doh. Sama. Lumayan menantang ini guys. Level 8. A plus B 60, A min B 40, A per B. Oh, kali ini 2 persamaannya tinggal ditambah. 2A sama dengan 100. Berarti A sama dengan 50, B sama dengan 10. A per B sama dengan 5 berarti. Next, level 9. 13, 18, 31, 7, 25, 32, 12, 30, 40. Oh, ini tinggal ditambah kan? 13 tambah 18, 31, 7 tambah 25, 32, 12 tambah 30, 42. Berarti 2 tambah 13, 39. gampang juga ternyata ini game. Salah. 8 minus 8 bagi 4 kali 3. Wah. Ini adalah soal yang pernah aku keluarin guys sebelumnya guys di instastoryku. Persis loh. Ini hasilnya 2. Tuh kan bener. Jadi 8 bagi 4 dulu kan 2. Terus 2 dikali 3, 6. 8 dikurangi 6, 2. Gitu guys. Next. Apa 11? Apa ini? Kotak-kotak. 2, 4, 6. Mungkin polanya ke bawah ya guys. Jadi
2, 4, 6. Jadi 8 ya. 1, 1, 1, 1 berarti 0, 1, 0, 1 0, 1, 2, 3. Bener gak ya? Oh bener. Mantap jiwa. Oke, next, level 12. 11, 15, 20. 11, 15 tambah 4, 15, 20 tambah 5, berarti tambah 6 berikutnya ya. 26, bener gak ya? Ini kalau videonya kepanjangan, aku bagi 2 part ya guys. Tapi kalau misalnya videonya gak kepanjangan, ya 1 part aja. 4,8 sama dengan 32, 5,3, 15. Oh, ini tinggal dikali ini, gampang. Berarti 8,6 adalah 8 kali 6, 48. Oh guys, ini mungkin yang sama kayak tadi. Jadi ini jumlah segitiganya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, bener-bener. Berarti yang bawah, 3 kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Segitiga yang ukurannya kayak di atas itu 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 9 tambah 3 Berapa itu? 9 tambah 3 12. Tambah 1 yang paling besar, 13. Oh, bener. Seru juga ini. 3 kuadrat min 2 pangkat 3 pangkat 66. 3 kuadrat 9 min 2 pangkat 3 8, 1. Bener 1 dong jawabannya. 1 pangkat 66. Bener. 8, 7, 2, 2, 6, 5, 30. Oh, 8 kali 9, 72. 2 kali 3, 6. 5 kali 6, 30. Berarti 9 dikali 10. Berarti dikali satu angka yang lebih besar daripada angka yang di kiri. Berarti 10 kan? 90. Bener gak ya? Next. 17. 5, 10, 2, 4, 3, 2, 8. 4, 20. 5, 10, 2. Oh, 10 bagi 5 ya? 10 bagi 5, 2. 3, 2 bagi 4, 8. Berarti 20 bagi 4, 5. 5 bukan ya? 7, 15, 31. 7 ke 15 berapa ya? 8. 15 ke 31, 16. Oh, berarti 8, 16 berikutnya. 8, 16, berarti 24 ya? Coba 24 dulu ya. 24 tambah 31 berapa? 24 tambah 31, 55. Oh, salah. Berarti 8, 16, 32. 31 tambah 32 berapa? 63. Oh, seru, seru, seru. Itu pangkat 5 tambah 5 kuadrat per 25 pangkat 0 min 5 pangkat 1. Ini kan 1 tambah 25 kan. Tapi 25 pangkat 0 kan 1. Berarti 1 tambah 25, 26. Minus 5 pangkat 1, itu 5. Berarti 26 minus 5, 21. Next, nomor 20. 1, 5, 3, 10, 6, 8. 1, 5, 3, 10, 6, 8. Oh, 1 tambah 5, 6, dibagi 2, 3. 10 tambah 6, 16, dibagi 2, 8. Berarti 7 tambah 1, 8, dibagi 2, 4 jawabannya. Bener ya? Oh. Seru, 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 seru. Next, 17, 8, 3, 3, 7, 8, 8, 3, 17. Berarti ini harusnya isinya cuma antara angka 1, 7, 8, 3 kan pasti? Oh, kan kita lihat angka paling kiri ya. 1, 3, 8. Berarti tujuh ya yang belum. Terus angka kedua 7, 1, 3. Yang belum berapa? 8 ya. Terus 8, 7, 1 yang belum 3. 3, 8, 7 yang belum 1. Aku kaget loh guys, aku bisa kerjain dengan lancar sampai level ini. Wadidaw. Hah? Salah. 8 sama dengan 17. 245, 231. Oh, aku paham nih. 8 dikali 2 tambah 1. 8 kali 2 kan 16, tambah 1 17. 22 kali 2, 44, tambah 1 45. 15 kali 2, 30, tambah 1 31. Berarti 20 kali 2, 40, tambah 1 41. 49, 64, 1, 9, 3, 0, 8, 1, 5, 16. Ini semua bilangan kuadrat ini guys. Bilangan kuadrat yang belum berapa? 2 kuadrat ya, 4. Gila, gila, gila. Aku berasa pinter kalau main game ini, aduh. Padahal, ya enggak. Nah ini kayak tadi nih, fix. Berarti 6,5 kan
6 kali 5 dulu, 30 tambah 3, 33 3,8 berarti 3 kali 8, 24 ditambah 3, 24 tambah 3, 27 sumpah-sumpah badi hidau ini. Ah ini kayak tadi nih mungkin guys, dikurangi 3 dibagi 2, bener gak ya? 83 dikurangi 3, 80 dibagi 2, 40 27 dikurangi 3, 24 dibagi 2, 12 berarti 91 dikurangi 3 berapa? 88 dibagi 2, 44 mantap jiwa. Capek juga ini guys, ini baru level 26 ya. Oke semangat, semangat terus, semangat terus. 7, 12. Hah? Apa ini? Hah? Kok gak nemu ya aku ya? Pola apa ini guys? Tahu gak guys? Hah? Apa ya? Gila, sulit juga nih sekarang. Wadidaw. Masa kayak gini doang sih? Sampai 60 level? Dikali 35, gak mungkin dikali. Oh! Jadi, kalau kalian lihat ini guys, 4 sama 5, tangkatannya 9 kan? Berarti 4 tambah 5, tangkatannya 9. 4 sama 7, 4 tambah 7, tangkatannya 11. 7 sama 12, 7 tambah 12, tangkatannya 19. Berarti 12 sama 5, tangkatannya 17. Ternyata gitu doang. Aduh. Hah? Oke, next. Apa sih ini? Duh, apa sih bintang? Pizza ini, pizza bukan? Aduh. Oh, ini kayak tadi nih. Jumlah penjumlahan 1 sama 9, 10 1 sama 3, 4 3 sama 4, 7 berarti 2 sama 5, 7 saya berasa pintar berasa doang. Next, level 28. Oh, paham. 4 tambah 2, 6 di kuadrat, 36 3 tambah 7, 10 di kuadrat, 100 5 tambah 4, 9 di kuadrat, 81 1 tambah 6, 7 di kuadrat, 49 berarti. Gila, cuma main gini doang bisa bahagia banget. Masalahnya nggak ada polanya. Ini polanya ke bawah atau ke atas ya? Kalau ke bawah nggak ada polanya. Soalnya 40, 16, 8 semakin lama semakin kecil. 56, 72, 32 semakin lama nggak makin kecil. Sakit kepala guys, beneran guys. Capek guys, mikir kayak gini. Saya merasa pintar. Wah, apa ini guys? Guys, apa ini guys? Polanya apa sih ini? Coba aja 32. Bukan, 36. 26. Apa ini? Enggak butuhin. Enggak boleh pakai hint kita, enggak boleh. Apa ini? Apa ini? Apa ini? 7. Ngaco, ngaco. Ah, paham. Ah, semua bilangan di kotak ini semua kelipatan 8. Ya kan? Yang belum ada adalah 8 kali 8, 64. Gila. Sulit juga ini game, woy. Oke, rasanya sampai level 30 aja guys. Ini terakhir guys. Nanti kita lanjut ke part 2, oke? Okay? Oke, level 30. 126, 76, 132, 32, 208, 58. Apa ini? Ini dikurangi 50, dikurangi 100. Oh! Hah! 126 ke 76 dikurangi 132 ke 32 dikurangi 100. 208 ke 58 dikurangi 150. Berarti 261 dikurangi 200. 61. Oke guys, jadi capek juga ya main game kayak gini doang. Aku pikir kayak awal-awalnya gampang banget, lama-lama kayak harus mikir out of the box, wadidaw. Gimana guys menurut kalian? Soal-soal tadi itu gampang atau susah guys? Tapi seru ya guys, jadi kita dilatih untuk berpikir kreatif dan berpikir di luar kotak. Kayak nggak ada rumusnya gitu kan, jadi kita harus menemukan apa polanya gitu, itu seru banget sih. Oke guys, jadi tunggu part 2 nya ya, berarti level 31 sampai level 60 ya berarti ya. Oke, tungguin ya. Buat kalian semua yang sudah menonton video ini, arigatou gozaimashita. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan juga bisa bermanfaat ya, menambah ilmu dan menambah pengetahuan dan pola pikir dan kreativitas. Ja, mantap ya, mantap jiwa.